Balik lagi di bersama Bang Kumis di MVA Channel Hai timnya sobat. Apa kabar? Kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Jangan selalu sehat dan selalu ikutin protokol yang ada. Kali ini Bang Kumis ingin mereview kembali di game Rise of Kingdom-nya. Game Rise of Kingdom-nya kali ini Bang Kumis lagi mau mengupdate update yang kemarin yang belum selesai. Di sini Bang Kumis ingin menampilkan kembali update yang terbaru. Apakah sudah terupdate atau belum ya? Ini pertama-tama yang Bang Kumis di MVA channelnya. Sini prajurit-prajuritnya lagi di update dulu skillnya dan juga lihat apa kekurangannya yang di sini. Ya, ikutin terus ya sobat ya. Di sini pertama-tama Bang Kumis masih melihat prajurit yang lain dan di sini masih banyak updatean sukses. Ini sudah di upgrade ya. Di sini kita sudah lihat ya, di sini dulu kita lihat di update dulu sobat, satu persatu di update ya. Masih di update sama sobat ya. Ini pemainan game of kingdom ini Bang Kumis sudah city hall-nya itu level 10 dan teman dan padahal yang lainnya sih masih level di bawah level 10. Makanya di sini Bang Kumis mau mengupdate prajurit-prajurit yang belum naik level untuk level up yang lebih tinggi. Ya udah sobat, nih kita lihatnya awalnya nih. Sini kita update dulu nih, Bang Kumis mau update prajurit-prajurit ataupun kekuatan-kekuatan peradaban supaya nanti kita untuk mengampasnya ke clan lain itu bisa lebih banyak atau lebih menang lagi kembali sobat. Ini pertama-tama sih Bang Kumis masih lihat daily reportnya, isi aliansinya, terus personal report, reportnya masih lihat dulu sistemnya ya. Di sini dapat tahta karun banyak. Bang Kumis mau klaim dulu ya, coba dulu kita lihat dulu, kita masih di update pelan-pelan update-nya. Ya, di sini masih di update dulu nih. Masih di sistemnya. Ya, masih di update nih. Ya, di sini masih di update dulu sistemnya ataupun mengambil harta karun atau karun. Ya. Sini silver chipnya, mengambil kunci harta karun Marcus One ya. Ini Bang Kumis mengambil beberapa kunci 14 yang perak, yang emasnya sih sudah habis sobat. Ini masa Bang Kumis mendapatkan hero baru lagi ketika membuka kunci emas itu ya, diambil lagi ya. Masih dapat lagi Bang Kumis sobat ya. Aliansinya juga nih mau diupdate kembali ya.
Mau dibuka dulu kembali usernya. Ya. Sabar dulu sobat-sobat ya. Ini masih Bang Komis masih cek-cek dulu. Aduh, maaf nih sobat, biasa editan dikit. Ya di sini di mau lihat hero-heronya dulu nih yang tadi baru nih dapat nih, mau di upgrade supaya levelnya tidak level 1 di situ ya, di update. Ya di update level 1 jangan lupa guys, atau sobat di sini kita komis main Life of Kingdom ini persis sama kayak Clash of the Clan, yaitu CLC itu sobat. Ya di sini masih level-levelnya nih, level penyerangan, attack, level regeneration, different of stops-nya dinaikin sudah. Ya terus dia naikin bintang lagi kembali. Ya betul, sini sama sih dilihat-lihat dulu ya. Update dan sukses, sudah sukses sobat. Udah 3 bintang. Apakah mau menambahkan kembali hero yang lain? Ya masih Bang Kumis mau ngecek kembali dulu nih hero-hero yang lain. Apakah perlu di update? Sobat masih dipilih-pilih. Ya di sini yang kompanya nggak tahu nih siapa nih, Bang Kumis naikin bintangnya dulu jadi 2 bintang, atau mau tambahin lagi? Oh tidak bisa sobat, ya udah jangan dipaksa, kembali lagi dulu, naikin levelnya dulu. Masih Bang Kumis mau lihat-lihat dulu ya, perubahan-perubahan atau updatean baru. Ini levelnya yang pegang panah, update sukses. Ya masih di update dulu. Silver cheat. Ini masih yang silver kuncinya itu tinggal 9. Mau dipakai lagi ini supaya bisa mendapatkan item-item kembali. Coba ya. Di sini sobat, sorry klan banyak banget sobat ya. Ya fokus dulu di sini kembali. Ya di sini masih nunggu Mas Mau pikir dulu nih, apakah mau dilanjut membukanya atau tidak. Masih dilanjut, Bang Kumis masih delay sini sobat. Ya udah kembali dulu, coba kembali ke KFK-nya. Ya di sini masih mau diupdate kembali tempat-tempatnya good,
kan sawah-sawahnya. Tapi sini Bang Kumis mau lanjut prajurit dulu nih. Prajurit-prajuritnya yang udah dikumpulkan satu per satu gitu sobat ya. Di sini Bang Kumis masih mulai kembali dapat harta karun kembali. Di sini masih diklaim, klaim-klaim harta karun yang sudah didapatkan oleh Bang Kumis ya tadi sobat ya. Ini memang Rise of Kingdom ini memang susi pemainannya nih. Statsnya kalau favorite endingnya itu harus dinaikkan supaya dilatihnya lebih banyak dan pas bukan menyerangnya juga. Ini acak trainingnya juga, ini acak training ini untuk memanah. Dan effect trainingnya ini juga butuh di update banyak dan ini juga kumpul juga di sini attacknya masih di update kembali sobat ya, masih di update. Di sini masih diupdate dulu sobat supaya lebih kuat ketika bertarungnya. Masih Bang Kumis cek ya, di sini masih di kembali dicek kembali item-itemnya. Masih di update ini prajurit memang sudah banyak sih, cuman Bang Kumis mau update kembali supaya nanti ketika menyerang ke aliansi itu lebih banyak ya. Masih dilihat nih, di sini masih challenge. Bang Kumis mau mengikutkan challenge dulu ya sobat ya, mau dipilih dulu. Di sini apakah mau mengikuti challenge atau enggak? Soalnya di sini ada dua challenge yang untuk mengikuti misinya tersebut. Ya, Bang Kumis masih milih-milih dulu nih. Kalian siapakah yang mau ikuti challenge? Ada 3 pasukan melawan 2 pasukan Bang Kumis. Yuk sobat, saksikan challenge di Rise of Kingdom Bang Kumis MPI Channel High Team. Menang sobat kill pertama tim FBI channelnya sudah menang. Coba mau menjalankan misi challenge yang kedua, apakah mau menjalankan misi
beda atau mau ikut komisi yang lain. Di sini Bang Kus mau mengecek misi ekspedisinya. Ya, saksikan kembali di misi yang targetnya. Cek itu sobat. Akhirnya misi strategi Bang Kumis berhasil sobat, mendapatkan 2 bintang sobat. Ya masih dipilih kembali, apakah mau mengikuti misi atau tidak? Kembali dulu deh, istirahat dulu sebentar, lihat prajurit yang masih di untuk latihannya. Masih di kembali Bang Kumis mau naikin, baca berita dulu sobat. Di sini informasinya ada di sini nih sobat. The Rise of Kingdom, the final life of Recession 5, Prendirison Assistant, Resource Assistant Bang Kumis di sini channelnya. Pending naikin dulu hasil level 1, level 2 ke level 3. Ya masih kembali di update dulu sobat. Di update dulu nih ya, masih di update dulu sobat nih. Di update kembali mendapatkan metanya, dia mendapatkan harta karun di sistem, mendapatkan klaim. Ambil ya sobat, masih di update terus.
4. Apakah masih melihat lu mengikuti misi? Masih mengikuti dulu dapat perkembangan mengkumis menjalankan misi mengantongkan bintang ataupun hadiah. Di sini bagus mencari dulu membajak ceritanya ya. Masih dilihat-lihat dulu komis. Lalu lama atau seminggu atau 4 hari 5 hari karena menunggu adilan dari Life of Kingdom gitu sobat. Ya disini saksikan kembali ya, Bang Kumis mau melakukan misi cek pilot.
di sini kembali Bang Kumis mengecek kembali Avia channelnya. Kalian buka pasukan Bang Kumis. Bang Kumis obatin dulu. Masih cek kembali, mau di update dulu nih. Ternyata belum bisa, mau di update yang lain. Ya, level pressure yang sini di update dulu sobat. Nah, di sini mungkin aku bisa nunggu dulu ya, update-annya selesai. Mungkin beberapa hari ke depan Bang Kumis baru memberikan kabar kembali kepada para sobat-sobat FBI channel lain. Di sini sampai sini dulu ya sobat, updatean terbaru dari FBI channel lainnya. Semoga jaga kesehatannya, selalu support FBI channel lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.